Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sriak Unggul. Saya Khadijah binti Khairul Nizam, wartawan Sriak TV Sri Al-Amin Kemaman Terengganu. Baru-baru ini, pada 5 Mac yang lepas, keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM telah diumumkan ke seluruh negara. Bersama saya pada hari ini adalah salah seorang murid Smi Al-Amin Kemaman yang mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM yang diumumkan baru-baru ini. Beliau adalah Atikah Miza binti Ahmad Tarmizi yang telah berjaya memperolehi 11A dalam total kesemua mata pelajaran yang diambil. Beliau juga merupakan mantan timbalan yang dipertua Ahli Majlis Tertinggi Majlis Perwakilan Pelajar AMT-MPP Smi Al-Amin Kemaman sesi 2018-2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kakak kongsikan apakah di antara kunci kejayaan dan amalan yang selalu dilakukan bagi mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada wartawan Sriak TV yang sudi untuk menerima ramah saya pada hari ini. Untuk soalan pertama tadi, sesungguhnya setiap orang ada cara yang tersendiri untuk dia mencapai sesuatu. And honestly, I don't really have any specific habit ataupun apa sahaja yang amalan yang untuk dilakukan untuk SPM tahun lepas. Cumanya, yang paling penting sekali, mestilah kena fokus dalam kelas. Sebab bila dalam kelas, kita belajar dengan cikgu, apa sahaja yang cikgu sebut mungkin tak ada dalam buku dan apa sahaja penerangan cikgu akan lagi memudahkan kita nak faham. Pastikan sebelum kita keluar kelas, sebelum kita habis kelas belajar dengan cikgu tu, kita dah faham semua yang kita patut faham pada hari itu. Dan yang seterusnya, kita kenalah plan strategi untuk setiap subjek yang kita belajar. Tak semua subjek kita perlu belajar dengan cara yang sama. Ada subjek kita perlukan latih tubi, ada subjek kita perlukan pemahaman yang tinggi, ada subjek yang kita perlu untuk sekian-sekianlah. Setiap subjek ada cara dia yang tersendiri. Kita kena faham dulu apa benda yang kita kena faham dalam setiap subjek yang kita pelajari tu. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa untuk make the process enjoyable, make learning very fun dan jangan terlalu stres. Jadikan belajar tu satu benda yang seronok supaya kita boleh have fun lah sepanjang belajar tu. Okay, di samping kita perlu fokus dari segi akademik, kita juga kena seimbangkan diri kita sendiri dengan pelbagai aktiviti sekolah. Contohnya, sertai kepimpinan sekolah, aktiviti kokurikulum dan yang paling penting sekali, jagalah hubungan kita dengan yang kita perlu jaga. Yang pertama sekali, hablu minallah dan yang kedua, hablu minannas dan yang terakhir, hablu minal makhluk. Yang ketiga-tiga tu sangat penting untuk kita jaga. Di sekolah, jadilah kawan baik dengan cikgu kita. Biar setiap cikgu akan doakan yang baik-baik untuk kita. Di rumah, jadi anak-anak yang soleh, soleha yang terbaik untuk mak ayah kita supaya mereka pun doakan kita. Sebab bila doa, orang-orang lain yang doa untuk kita, kawan-kawan kita yang kita tolong waktu belajar, cikgu-cikgu yang kita hormat, ibu bapa yang kita taat, itu lagi baik sebenarnya. Bila ramai orang yang doakan kita, termasuk kita sendiri, jangan lupa untuk terus berdoa. Sebab jangan lupa, kuasa doa sangat kuat. Itulah senjata kita sebagai seorang mukmin. Terima kasih Kakak Atikah kerana sudi ditemu ramah pada hari ini. Saya doakan Kakak sentiasa berjaya di dunia dan di akhirat. Ana ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak dan Ana dedikasikan kejayaan Ana pada hari ini kepada orang tua Ana, kedua-dua ibu dan ayah Ana. Seterusnya guru-guru, terutamanya mualim dan mualimah yang dah mengajar Ana bermula daripada 2009, tahun 1 di Sri Al-Amin Kemaman sehingga tahun 6 pada tahun 2014 dan bermula daripada 2015 sehinggalah 2019 di Smi Al-Amin Kemaman. Tidak lupa juga terima kasih untuk satu-satunya adik Ana, Ahmad Haziq bin Ahmad Tarmizi yang juga merupakan alumni daripada Sekolah Rendah Islam Al-Amin Kemaman. Dan yang terakhir, buat kesemua kawan-kawan Ana daripada Batch 15, Batch Kanzen Muketsu.